Hai, assalamualaikum dan selamat petang hari ini. So hari ini kita nampak kelainan sikit. Saya geram kita duduk Melaka ni kan. So nak makan sikit lah makanan yang terkenal kat Melaka, iaitu asam pedas, pari. Tapi saya prefer tetel lah dengan keria. Agak-agaknya ni apa? Cendol lah. Berapa banyak cendol kita ada. Lepas tu putu piring dekat Bukit Beruang. Sebab klinik kita ni dekat Bukit Beruang, dia memang terkenal dekat-dekat. Sini ada gerai yang menjual putu piring. Memang terkenal. Alright. So kita mulakan lah eh. Kita makan. Habis tu kita borak sikit. Tapi untuk tu kata tak elok makan sambil bercakap. Macam mana ni? Lepas kita makan lah. Alright. Okay. Keria ni lagi kita rasa. Agak benda pandang tu. Banyak gula kat atas tu. Ui. Macam kuih Perancis tu apa yang dia bulat-bulat-bulat-bulat-bulat. Lepas tu dia ada letak gula karamel keliling. Tengok MasterChef ada buat tu. Sekarang ni dia dah jadi trend. Mukbang kan? Mukbang dia. Dia daripada Korea lah. Dia start daripada Korea. Show live show dia makan. Dia sebenarnya ada pros and cons. Orang yang tengok video tu boleh kata dia dapat satisfy craving ni lah dengan menengok je orang makan. Kita punya viewer ni tak berapa ramai yang rasa nak makan bakery. Tengok saya makan. Siapa nak makan pizza? Ha, ni kata nak. Saya makan pizza ha? So, dia datang satisfaction. 2 hours later. Yang suka menyendiri. Bila dia makan, kadang dia makan sekali depan video. So dia rasa macam ada geng makan sekali. So dia tak lonely sangat lah. Itu antara sedikit sebanyak dia punya kebaikan lah. Tapi dia lagi banyak buruk daripada baik. Satu orang yang buat mukbang tu overeating. Berapa banyak dia makan. Mana ada video mukbang yang dia makan sikit-sikit. Tak ada. Banyak penuh kau dia macam-macam. Kalau candy, makanan berat. So, itu yang depan kamera. Jadi orang tengok, dia makan banyak, tapi body fit, steady. Kita tak tahu, Allah malam. Maybe lepas makan tu dia ada muntah ke, dia buang ke, sebab dia nak maintain fit. Itu orang tak nampak. So, overeating punya kesan tu tinggi. Dia menyebabkan kepada macam-macam jadi penyakit. Apa pendapat korang berkenaan mukbang, berkenaan overeating? Nilailah sendiri kan. Tapi kita memang diajar untuk sebenarnya berhenti sebelum kenyang. So, tapi kita di penghujung video kita, akhir kata, ingat pesanan saya tadi, makan tu biar berpada-pada, jaga kita punya kesihatan. Always pantau kesihatan badan. Alright. So, jumpa kita lagi di video kita yang akan datang. Sila like, share dan komen. Hashtag tag lu. Alright. Take care. Thank you. Derita, derita, derita. Stop, stop, stop. Mukari, mukari. Hop, 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 hop. Don't move.